kalau sabun kalungin tuh ya dari dalam gitu. Dari dalam ya. Abah kita ini harus segera menyesuaikan diri. Saya dong lagi pimpinan kami pendeta Sutopia ketua PMR. Aduh, makanya jadi di kalung gitu. Pak Sutopia ya. Rindu Sutopia. Rindu Sutopia. Iya, istri saya Pak. Oh, alhamdulillah. Oke, oke. Ibu istrinya Pak. Kata Sibuan. Ini kelihatannya banyak orang Sumatera-Sumatera. Memang seperti itulah. Tapi kemarin ada yang dari Sulawesi juga. Sulawesi juga. Ini ya, dari Sulawesi ini, Pak. Ya. Naik kumaan. Khas Sumatera-Sumatera. Sulawesi juga. Iya. Terima kasih, Pak. 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 Kalau Pak Malau itu Sulawesi ya? Sumatera juga. Sumatera juga. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Ini kita kasih deh. Baiklah. Mohon maaf tadi ternyata bisa dibuali. Kita simpul tadi ini jahat. Selamat datang. Kami berselarang tamu-tamu kami untuk bisa menduduki tempat-tempat yang masih tidak belum terisi. Dibantu dengan penerima tamu kami. Baiklah, kita akan mulai acara kita. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Wali Kota Depok, terkasih dengan Ibu Camat juga beserta Bapak Muspida Kota Depok untuk hadir di tempat kami di gedung gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Kesmani Depok Jaya. Selamat datang dan kita akan merayakan perayaan ini bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini. Semoga baik untuk kita dapat berjumpa hari ini dalam momentum sejarah dari gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Kesmani Depok Jaya, mungkin disingkat gereja Advent, dengan kehadiran dari Bapak Wali Kota dan juga Ibu Camat bersama dengan pimpinan dari Bapak Kapolres dan juga pimpinan-pimpinan yang ada saat ini dari FKW serta pimpinan dari jemaat kita khususnya dari Kapolres DKI Jakarta sekitarnya dan tamu-tamu. Sembah. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kami berterima kasih secara jemaat gereja Masehi Advent hari ke-7 Getsemani Depok Jaya, gereja Advent Depok Jaya. Bahkan juga secara umat Tuhan, gembala jemaat, pimpinan dari gereja Advent dari Koper DKI Jakarta. Kami memuliakan Tuhan. Kami akan mengawali sebuah pengalaman sejarah dalam kehidupan kami untuk peresmian gedung gereja Masehi Advent yang ke-7 di Semarang Depok Jaya. Kami berterima kasih karena pimpinan negara kami khususnya di Kota Depok, Bapak Wali Kota yang kami kasihi, dan juga kami melihat ada Ibu Camat bersama dengan Ustaz Muspida, tamu-tamu undangan kehormatan. Kami percaya ketika kami hadir saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan dari Allah kami. Sertailah acara peresmian gedung gereja ini dari awal hingga pada selesainya. Kami akan lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi Allah kami. Bahkan tentunya bagi kami sebagai umat manusia, untuk kami senantiasa tetap memandang hal-hal yang terindah yang kami syukuri seperti pengalaman kami. Apa mau berdoa untuk umat Tuhan
pimpinan gereja yang ada dari Kongres kita ini. Bahkan khususnya, kami memohon berkat Tuhan untuk memberkati Bapak Wali Kota, Ibu Camat, pimpinan Sumber Sepeda dan juga Pak Tormat yang hadir saat ini. Terima kasih yang telah kami mendengar doa ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Isa. Terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Karena istri saya
Nur Hadijah Rahim yang beberapa waktu lalu didoakan oleh Pak Pendeta tidak bisa hadir pada hari ini. Mohon maaf karena ada kegiatan yang bersamaan yang harus dilakukan. Jadi hari Jumat yang lalu sudah memutuskan tidak bisa hadir sehingga cukup mungkin merepotkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Yang kedua kalinya, saya atas nama pribadi dan keluarga ingin mengucapkan selamat lebih dahulu kepada seluruh jamaah Advent hari ketujuh di Kota Depok ini, yang mana pada hari ini telah merayakan rasa syukurnya atas perjuangan panjangnya dari upaya renovasi pembangunan gereja yang sudah berdiri sejak tahun 1984 yang lalu, yang kemudian dilakukan proses renovasi dengan modal awal 67 juta. Kami berharap bahwa program-program yang kita lakukan, baik tadi Bapak dan Ibu kita harapkan menjadi duta penghijauan, kemudian juga masalah pendidikan, kemudian juga masalah kebersihan seperti ini. Yang terakhir yang kami harapkan adalah bahwa Ibu dan Bapak sekalian betul-betul bisa menjadi contoh di masing-masing lingkungannya untuk mengendalikan putra putri kita, untuk membimbing putra putri kita. Jangan biarkan putra putri kita menjadi korban-korban yang menyengsarakan orang lain. Apapun agama kita diamanahkan dan kita tidak mengganti bahwa putra putri kita menjadi korban. Korban kekerasan, korban pelecehan seksual, korban penipuan, korban penganiayaan, korban pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Kita perlu tingkatkan kerjasama kita agar anak-anak kita, yang kecil maupun yang menuju remaja, dalam pengawasan, bimbingan, dan pembinaan kita, termasuk juga jangan sampai menjadi unsur-unsur dari munculnya aksi-aksi tawuran, aksi-aksi geng motor, aksi-aksi perselingkuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berpesan yang terakhir ini adalah mari kita jaga kualitas kepedulian kita dan tanggung jawab kita terhadap keluarga, keharmonisan suami dan istri kita, tanggung jawab membina putra-putri kita, dan upaya untuk meningkatkan kerjasama kita dengan proses untuk anasir keamanan kita, dan termasuk juga pendidikan kita, agar putra-putri kita menjadi aset-aset umat dan bangsa dan negara, baik di dunia maupun di akhirat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang pagi ya, selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan dari peresmian gedung Gereja Masehi Advent hari ketujuh Jemaat Getsemani Depok Jaya, saya harapkan bisa berjalan semakin baik. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Kami kepada Bapak Wali Kota yang pertama, selanjutnya kepada Bapak Kapolres Depok, dan yang selanjutnya adalah kepada Bapak Dandim Gita. Untuk itu kami persilakan Ketua Jemaat kita Bapak Yan Cemampu, Bapak Yan Cemampu, untuk memberikan kenang-kenang kepada Bapak Wali Kota sebagai ucapan terima kasih atas kehadirannya sudah meresmikan gedung gereja kami. Buku kesehatan dan tambah sehat. Thank you.
Selanjutnya kepada Bapak Dandim yang akan disarankan dari Ibu Lis Semaat, Ketua Jemaat kami, Ibu Ketua Jemaat kami, dari Ibu Lis Semaat. Ini ahli kesehatan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kapolres, Bapak Kan Semaat, Ketua Jemaat kami akan memberikan pengantaran. Terima kasih kepada bapak-bapak, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Yang ininya apa? Singkong? Iya betul, singkong. Saya tidak pakai beras, sesuai instruksi. Andai no rice, oke? Okay? Sesuai instruksi ya Bu? Iya, sesuai instruksi.